Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita Satu TV, saya Wiki Adrian. Tim SAR masih berupaya mencari 77 orang penumpang kapal Marina Baru 2B yang karam di perairan Teluk Bone, Sulawesi Selatan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengunjungi KPK untuk memberikan pengarahan kepada 300 guru berintegritas. Pulbus Rawabuaya mengkandangkan 192 metro mini yang tak layak jalan. Ratusan metro mini ini dikandangkan dari berbagai wilayah di Jakarta Selatan, Pusat, Barat, dan Jati Baru. Dialog Primetime Talk hari ini bertajuk PKS Merapat ke Istana. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media Go.